Hai guys, kembali lagi di channel Pokoe Dolan. Kali ini saya akan belajar semai biji terong atau tanaman terong ya guys. Yang pertama, biji saya rendam selama 1 kali 24 jam. Sebetulnya ini kelamaan sih, cuman saya eksperimen aja. Kalau dari teman-teman yang lain biasanya 3 jam atau 6 jam. Setelah itu saya taruh di piring di atas tisu. Tisunya basah seperti ini ya guys. Jadi dia lembab. Nanti setelah berkecambah seperti ini, nah kita pindahkan ke tanah. Usahakan dibikin lubang satu-satu ya. Jangan main ditaruh aja. Biar mereka ada jarak antara biji satu dan biji yang lainnya. Kebetulan di rumah saya ada jerigen bekas, saya potong, kemudian saya kasih tanah, saya taruh dah di situ. Ini mengambil cambahnya saya pakai cotton bud. Setelah semua beres, lalu tutup biji-biji tadi dengan tanah di atasnya. Lubang ini sekitar 2 cm kedalaman ya teman-teman. Itu maksimal lah. Misalkan 1 cm atau 1,5 juga nggak apa-apa. Jangan terlalu dalam, nanti pertumbuhannya akan lama. Dan jangan juga terlalu cetek, karena dia nanti akan mudah roboh. Setelah semua beres, kita letakkan di tempat yang teduh. Nah, ini setelah 3 hari dia numbuh seperti ini. Kita diamkan, kita mulai perkenalkan dengan matahari pagi. Maksimal 2 jam aja ya, dari jam 6 sampai jam 8 lah. Ini hari ke-6 kalau nggak salah. Seperti ini. Kita tunggu terus hingga pertumbuhannya besar. Nah, ini tadi hari ke-4 ini. Tara. Udah besar-besar, ini hari ke-20 setelah tanam. Nah, ini siap untuk dipindahkan ke pot satu-satu atau ke tanah yang lebar kalau punya pekarangan. Demikian video saya tentang semai terong. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih.